inilah keadaan waktu malam di Lagos Port. Di seberang sini ada kapal kontena. Masih kosong. Mereka masih loading backload kontena. Kalau tak silap saya, kapal ini sudah berada di sini selama 3 hari ataupun 4 hari. Inilah keadaan di sini. Malam-malam pun masih ada bot yang membawa penumpang dari kampung ke bandar-bandar di Lagos. Sini pula pelabuhan untuk tempat penyimpan barang sebenarnya. Sebelah sana lebih kepada commercial, sini lebih kepada storage. Mungkin sewa pelabuhan di sini, di sebelah sini mungkin agak murah sikit berbanding yang di sebelah sana tadi. Itu yang bercahaya itu, kalau tak silap saya, adalah hotel. Tak tahu berapa bintang, 3 bintang atau 5 bintang. Dan di sebelah sana adalah pusat bandar. Menggunakan perahu saja kita panggil water taxi untuk menyeberangi dari sini pergi ke pusat bandar. Tetapi disebabkan COVID-19 ini, kita tidak dibenarkan ke seberang sana, dan kita hanya duduk di dalam kapal sahaja untuk keselamatan semua kru yang berada di kapal. Awal jam 5 pagi, penduduk-penduduk sini sudah mula bergerak dari kampung ke arah bandar hanya menggunakan sungai. Sungai ini merupakan laluan utama, laluan utama dari kampung ke pusat bandar di Lagos. Dan saya rasa melalui sungai ini masa perjalanan akan dipercepatkan lagi berbanding menggunakan kereta, karena di Lagos memang terkenal dengan kesakan jalan raya. Yang saya katakan tadi, sehingga jam 8 malam waktu tempatan di sini, anda masih boleh melihat port-port menyeberangi dari kampung ke pusat bandar. Walaupun di Nigeria ini case-case COVID makin meningkat, tetapi penduduk di sini nampaknya masih sibuk
seolah-olah mereka tidak mengindahkan perintah kawalan berkurung ataupun lockdown di sini. Airport domestik sudah buka beberapa hari lepas dan international airport masih belum dibuka. Hanya special flight ataupun charter flight saja yang dibenarkan masuk dan keluar dari Nigeria. Okay guys, sampai di sini saja. Ya, inilah keadaan di sini. Setiap malam situasi yang sama, tidak banyak berbeza. Dan cuma hari ini kapal tidak banyak yang berlabuh di sini, tidak banyak yang alongside. Kalau minggu lepas, dua minggu lepas, kita dapat melihat banyak kapal-kapal yang berlabuh di sini. Selepas satu kapal keluar, satu kapal akan masuk selepas itu. Okay guys, selamat malam.